Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Ahad, bertepatan dengan tanggal 10 November 2024. Hari pahlawan. Kita beres-beres rumah dan halaman. Juga menata bunga-bunga. Ini pohon dukunya lagi berbuah walaupun tidak selebat tahun lalu. Mungkin karena faktor cuaca, karena akhir-akhir ini sering hujan nih, sehingga tunas calon buah bermunculannya agak terhambat. Ini yang sudah menjadi calon buah. Ini juga kita sedang menanam anggur, sudah kita grounding. Ini tempat penjalarannya, tempat merambat nanti batang-batang anggurnya. Ini juga ada jeruk kasturi. Ini sedang dalam perawatan bunga-bunganya. Ini sedang kita rawat nih. Bunganya karena ada semacam hama untuk menghilangkan putih-putih di belakang daun dan di daun, sekaligus mengelap debu-debunya nih. Ini sedang proses pengelapan supaya kelihatan kinclong. Ini dengan bahan sunlight, sabun cuci piring, diberi air sedikit, ini dilap nih. Di belakang-belakang ini ada putih-putih nih. Nah, ini itu putih, ini putih nih. Ini nampak nih. Ini putih-putih nih. Ini dilap dengan sunlight supaya tidak mengganggu perkembangan bunga dan daun keladi atau sejenis daun keladi ini. Aglonema. Ini di depan rumah kita nih, bagian depan dan bagian belakang dilap supaya debu-debu yang melekat hilang. Ini tadi udah dibersihkan nih belakangnya nih, belakang daunnya. Ini juga lagi ada anggrek yang sedang mekar. Sambil olahraga ringan. Ini juga nih. Ini semalam kita tambah tanahnya nih. Ini kita lihat di belakangnya ada putih-putih seperti sarang laba-laba atau apa nih? Atau hama? Hama. Hamanya suka di belakang nih. Ini dalam proses pembersihan hama. Nah, sudah mulai kelihatan kotor kelapnya. Anggreknya lagi muncul bunganya. Nah, ini juga keladinya nih. Keladi dua warna. Cuaca hari ini agak sedikit mendung. Tadi pagi juga sudah turun hujan gerimis.
Ini anggurnya sudah, pohon anggur sudah merambat nih. Nanti kita pruning kalau sudah sebesar jempol batangnya, kita nanti pruning nih sehingga tumbuh batang sekunder. Oke, semoga dukunya bisa kita nikmati nanti nih, walaupun tidak seperti tahun lalu buahnya. Ini kita sudah menyiapkan pupuk untuk kita siram nih. Semalam sudah pupuk kita larutkan dengan memakarkan air kolam. Wah, ini bocil-bocil nih lagi spot tadi lari. Iya, banyak bocil-bocil lari-lari pagi. Oke, sampai ketemu di laporan berikutnya. Juga kita nih mencoba menanam stroberi, walaupun ini berasal dari daerah dingin Prastagi. Kita coba nih, ini kelihatan sudah mulai subur, semoga cepat berbuah. Oke, sampai jumpa di laporan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.